Makasih ya, Sherin. Iya. Bisa? Bisa dong. Selamat pagi, teman-teman. Kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Hari ini Kak Evan sedang membersihkan kamar Kak Evan agar terlihat bersih. Ingat ya, kualitas tidur mempengaruhi kualitas hidup kita. Lingkungan tempat tinggal kita harus terlihat bersih. Maka dari itu, tempat kita beristirahat harus tetap bersih. Sinar matahari setiap hari harus masuk ke dalam kamar untuk dapat membunuh kuman dan menghambat pertumbuhan jamur. Lingkungan rumah yang sehat tidak hanya terlihat bersih, tetapi cukup matahari dan terbebas dari polusi. Sebelum kalian melakukan kegiatan, kalian harus mempersiapkan buku kerja dulu ya. Dan jangan lupa berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Ayo membaca. Pulau Kayangan, Agustus 2018. Sahabatku Greta Thunberg yang baik. Kabarmu di Swedia. Aku melompat kegirangan saat menerima suratmu kemarin. Kisahmu tentang beruang kutub yang kelaparan membuatku sedih. Katamu, sumber makanan mereka menyusut akibat suhu udara dan air laut di kutub utara yang makin hangat. Semuanya akibat perubahan iklim. Kali ini, aku tidak ingin membantahmu. Baiklah, ku ceritakan alasannya. Pagi ini aku menyelam di pantai. Aku terkejut saat melihat terumbu karang memucat. Warna-warni yang menjadi daya tariknya luntur. Sementara itu, air laut terasa lebih hangat. Membuatku betah berenang, tetapi ada pula perasaan cemas. Kata bapak, beberapa jenis ikan juga sulit ditemukan akhir-akhir ini.
Apakah kamu setuju denganku bahwa itu juga dampak dari perubahan iklim? Aku menyertakan hasil jepretanku agar kamu bisa mengeceknya sendiri. Greta, tak jauh dari rumahku ada pabrik. Cerobong-cerobongnya hampir menyentuh langit. Cerobong itu terus mengeluarkan asap pekat seperti knalpot motor berukuran raksasa. Kata bapak, itu juga emisi karbon sisa pembakaran. Aku bertanya-tanya kemana asap pekat itu pergi setelah keluar dari cerobong. Apakah ia berkumpul dengan awan di langit? Lalu apakah asap pekat itu ikut turun sebagai hujan? Di Kayangan, kami mulai memasang panel surya untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Apakah itu bagian dari pemecahan masalah? Semoga saja. Ira! Kenapa, Bu? Makan siang dulu. Iya, Bu. Sebentar ya. Nah, aku harus berhenti sekarang. Ibu dan Bapak menitipkan salam untukmu. Kutunggu surat balasan darimu. Dari sahabat penamu, Nira Senja. Yah, aku boleh minta tolong bawain surat ini ke kantor pos gak? Boleh, Ira. Sini suratnya. Terima kasih, Ayah. Menanggapi bacaan. Nah, setelah kita menyimak Neira menulis sepucuk surat untuk Greta, kini saatnya kalian menanggapi bacaan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, siapakah penerima dan pengirim surat dalam cerita tadi? Jawabannya, penerima surat adalah Greta Thunberg, dan pengirim surat adalah Neira Senja. Selanjutnya, mengapa Neira kagum pada Greta Thunberg? Jawabannya, Neira kagum pada sahabatnya karena Greta telah berani berkampanye untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Terakhir, apa inti kegelisahan yang ingin disampaikan Neira kepada Greta? Benar, kegelisahan Neira adalah tentang perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya akibat adanya perubahan iklim. Kata baruku. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Profesor Kata. Apakah kalian masih ingat tentang kalimat opini dan kalimat fakta yang pernah kalian pelajari beberapa waktu yang lalu? Apa saja ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini? Ciri kalimat fakta yang pertama adalah kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan kalimat opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri selanjutnya dari kalimat fakta ialah kalimat fakta didukung oleh data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan sumber yang terpercaya. Sedangkan kalimat opini berisi pendapat atau pikiran seseorang tentang suatu peristiwa.
Ciri terakhir dari kalimat fakta ialah kalimat fakta bersifat objektif dan tidak memihak. Sedangkan kalimat opini biasanya disertai dengan diksi, bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Sekarang kita lihat contohnya. Kalimat pertama ini adalah fakta, karena memiliki unsur ciri-ciri kalimat fakta. Sedangkan, pada kalimat kedua ini adalah opini, karena memiliki unsur ciri-ciri kalimat opini. Bagaimana? Sudah jelas kan? Kalau sudah jelas, saatnya kita masuk sesi berikutnya. Ayo berlatih! Fakta atau opini? Tingkat pemutihan terumbu karang akibat perubahan iklim pada tahun 2010 hanya sebesar 30%. Ya, jawabannya adalah fakta. Fakta atau opini? Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan membatasi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi dan dampak perubahan iklim. Benar, jawabannya adalah opini. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan belajar bersama mengenai materi numerasi. Perhatikan diagram batang berikut. Diagram batang ini menunjukkan berat CO2 yang dihasilkan oleh mobil A dan B untuk setiap liter bensin. Pertanyaannya, berapa banyak CO2 yang dihasilkan oleh mobil A untuk setiap liter bensin? Ya, CO2 yang dihasilkan oleh mobil A untuk setiap liter bensin adalah 2.400 gram. Selanjutnya, berapa banyak CO2 yang dihasilkan oleh mobil B untuk setiap liter bensin? Benar, jawabannya CO2 yang dihasilkan oleh mobil B untuk setiap liter bensin adalah 2.100. Setelah ini, kita simak yuk penjelasan mengenai dampak negatif penggunaan bahan bakar fosil. Kalian sudah mempelajari tentang manfaat bahan bakar fosil, antara lain sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan pembuat lilin. Di sisi lain, penggunaan bahan bakar fosil juga memberikan dampak negatif. Asap kendaraan yang dihasilkan dari sisa pembakaran bahan bakar fosil mengandung beberapa jenis gas buang. Gas buang ini disebut emisi. Salah satu jenis gas yang paling banyak terdapat pada asap kendaraan adalah karbon dioksida atau CO2. Untuk setiap pembakaran 1 liter bensin pada kendaraan menghasilkan lebih dari 2 kg CO2. Berikut merupakan data emisi karbon dioksida di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Dari diagram garis di layar dapat kita ketahui jumlah emisi karbon di Indonesia selalu meningkat setiap tahun. Jumlah emisi karbon tertinggi terjadi pada tahun 2017. Yaitu sebanyak 134.890 kiloton, setara dengan 134.890.000 ton atau sekitar 135 juta ton. Jumlah yang sangat banyak, bukan? Apa yang terjadi jika jumlah CO2 di atmosfer terlalu berlebihan? Gas ini dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca membuat suhu bumi meningkat dan terjadilah pemanasan global. Jika pemanasan global terus berlanjut,
Es di kutub akan mencair dan permukaan air laut naik, sehingga beberapa daratan bisa jadi tenggelam. Mulai sekarang, sebaiknya kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, supaya pemanasan global tidak makin parah. Ayo bantu bumi kita tetap tersenyum. Ayo mencoba! Sekarang kita lengkapi perkalian desimal di layar yuk. Kita dapat menggunakan perkalian bersusun seperti bilangan biasa. Untuk tanda koma, bisa kita tuliskan di langkah paling akhir. Ingat ya, kita akan memulai perkalian dari angka yang paling belakang. Maka proses perkaliannya dua kali. Pertama-tama, 2,23 dikali 5. Kemudian, 2,23 dikali 3. 2,23 dikali 5 sama dengan 1115. Ingat, kita abaikan dulu komanya. Sedangkan 2,23 dikali 3 adalah 669. Karena angka 3 tadi ada di depan angka 5, jadi hasilnya kita majukan satu angka seperti yang ada di gambar. Sekarang kita jumlahkan dari belakang. Hasilnya adalah 7805 tanpa koma. Nah, sekarang kita akan menentukan di mana letak komanya ya, dengan cara menghitung jumlah angka di belakang koma. Angka 2,23, angka di belakang komanya ada 2. Sedangkan 3,5, angka di belakang komanya ada 1. Kemudian, jumlahkan angka di belakang komanya, 2 tambah 1 yaitu 3. Jadi, kita akan menaruh komanya 3 angka dari belakang. Jadi hasil akhirnya adalah 7,805. Sekarang, kalian coba sendiri. Carilah hasil perkalian dari soal yang ada di layar. Bagaimana? Berapa jawaban kalian? Jawaban yang tepat adalah 3,84. Sekarang selesaikan perkalian desimal di layar. Kerjakan dengan menggunakan perkalian bersusun. Tuliskan jawaban di buku kerja kalian ya. Berapakah 4,32 dikali 3,1? Sekarang kita bahas bersama-sama yuk. 4,32 dikali 3,1. Seperti penjelasan tadi, kita bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah 432 dikali 1, yang hasilnya adalah 432. Yang kedua adalah 432 dikali 3, yang hasilnya adalah 1296. Kedua angka ini dijumlahkan menjadi 13.392. Lalu taruh koma setelah 3 angka terakhir. Hasilnya menjadi 13,392. Soal selanjutnya. Berapakah 6,73 dikali 8? 6,73 dikali 8, karena perkalian hanya dikalikan dengan 1 angka, berarti lebih gampang nih kita mendapatkan hasilnya. Kita hanya harus menghitung 673 dikali 8. Yang hasilnya adalah 5384. Lalu kita taruh deh koma setelah 2 angka terakhir. Hasil akhirnya menjadi 53,84. Proyek kreatif minggu ini. Sherin, kamu tebalkan saja ya desain infografisnya. Pakai penggaris. Iya, betul. Setelah kalian membuat desain infografis, sekarang saatnya kalian memasukkan data tentang proses terbentuknya bahan bakar fosil ke dalam desain infografis yang tersedia.
Di sini. Ah. Hai teman-teman kelas 5, bagaimana pembelajaran hari ini? Pasti banyak ilmu baru ya yang kalian dapatkan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, yuk kita melakukan refleksi. Refleksi. Hari ini kita buka pelajaran dengan cerita mengenai perubahan iklim, dampak meningkatnya emisi karbon karena penggunaan bahan bakar fosil. Mulai dari beruang kutub yang jadi kesulitan mencari makan, terumbu karang yang menjadi pucat hingga kabut polusi yang setiap harinya menyelimuti langit kota. Selanjutnya, kita juga belajar mengenai ciri-ciri kalimat fakta dan opini. Salah satunya, kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan kalimat opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu, kalimat fakta didukung oleh data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan sumber yang terpercaya. Sedangkan kalimat opini berisi pendapat atau pikiran seseorang tentang suatu peristiwa. Dan terakhir, kalimat fakta bersifat objektif dan tidak memihak. Sedangkan kalimat opini biasanya disertai dengan diksi bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Pelajaran terakhir yang kita pelajari adalah mengenai proses terjadinya efek rumah kaca. Ingat ya, efek rumah kaca membuat suhu bumi meningkat dan terjadilah pemanasan global. Jika pemanasan global terus berlanjut, es di kutub akan mencair dan permukaan air laut naik, sehingga beberapa daratan bisa saja tenggelam. Kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan teman-teman? Apakah senang? Bingung? Atau kesal? Nah, kalau Sherin gimana perasaannya? Apakah senang, bingung, atau kesal? Aku sih masih bingung, Kak. Udah, gak apa-apa. Nanti kan bisa belajar lagi. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung, tidak usah khawatir. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian, atau wali, atau guru kalian. Kak Evan dan Sherin, pamit ya. Bye! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.